Amanda Manopo ungkap persiapan jelang syuting series Vision Plus Pay Later. Melakukan beberapa persiapan sebelum menjalani syuting serial Pay Later, drama komedi ini merupakan proyek original series terbaru sang aktris bersama Vision Plus. Pertama, aku ubah gaya rambut jadi lebih berwarna. Kedua, program penurunan berat badan masih terus jalan, katanya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 2 November 2023. Persiapan selanjutnya yang dilakukan Amanda adalah menyesuaikan gaya bahasa yang lebih kekinian. Ya, istilahnya bahasa Gen Z banget lah, lebih asyik saja gitu, tuturnya menambahkan. Amanda Manopo mengaku awalnya tak langsung menerima tawaran membintangi Pay Later, namun setelah mempelajari skripsinya, dia merasa ada yang beberapa dari series tersebut yang tak ditemuinya di proyek-proyek sebelumnya. Setelah dipelajari, ternyata jalan cerita, lawan main, dan karakter yang kuperankan dalam Pay Later bisa dibilang sangat menarik. Apalagi ini genre komedi pertama aku, ungkap sang aktris. Amanda Manopo berperan sebagai Tika dalam original series Vision Plus Le Pay Later. Karakter itu digambarkannya sebagai perempuan pecinta fashion yang sangat suka berbelanja. Original series Vision Plus Pay Later baru mulai syuting pada 13 November mendatang. Dia berharap proyek tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi proyek dengan banyak musim. Begitulah kira-kira guys, thank you for watching, enjoy for everything. Sehat-sehat selalu, see you next time.